melaporkan Pak Wakapolres, peserta dari kegiatan ini internal KPU Kota Pekanbaru. Ini teman-teman dari sekretariatan, jumlahnya kurang lebih 34. Saya Pak Hengki, Wakapolresta Pekanbaru, beserta Ketua KPU dan Komisioner. Malam ini di Hotel Labesa, kami melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam rangka menghadapi pilkada gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan bagaimana pemahaman, pengetahuan dari penyelenggara pemilu termasuk para sekretariat yang ada di KPU. Kami sebagai Polri menjelaskan apa peran-peran kami untuk mengamankan pilkada nanti dan bagaimana kami nantinya harus berkoordinasi secara intens dengan KPU dan seluruh perangkatnya sehingga sinergitas KPU dengan Polri sebagaimana MOU yang sudah ada dari tingkat pusat sampai kami ke jajaran bisa terimplementasi demi terwujudnya pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas, serta pemilu yang aman dan damai yang tentunya menjadi harapan seluruh elemen masyarakat. Siap mensukseskan pilkada serentak 2024 di Kota Pekanbaru. KPU Merdeka!